Halo Prismania, ketemu lagi dengan gua. Cenik belum berotot, hari ini tetap kita bersama dengan Putu Sembahsel. Bersama Putu Matika. Sama aja. Sama aja, dulu sama. Hari ini Pak Putu mau saya mencoba memperagakan latihan superset shoulder. Superset shoulder untuk otot bahu. Jadi hari ini kita ada latihannya 4 variasi latihan sekali jalan. Sekali jalan. Oke, kita lihat aja nanti mungkin bisa di ceritakan gimana nanti, gerakan yang benar itu ya. Nanti siap. Ayo langsung kita praktikkan. Itu repetisinya berapa tuh? Tadi saya melakukan repetisi 10. Masing-masing variasi repetisi 10. Kalau repetisi memang dianjurkan 10 atau bisa 8 atau mungkin 12. Repetisi sebenarnya tidak dibatasi, tergantung kemampuan masing-masing orang. Ada mungkin bisa 12 kali 4 variasi. Tapi saya tadi mencoba cuma 10. Biasa gerakannya dilakukan berapa kali? Misalnya kan ada biasanya saya melakukan gerakan ini 3 set. 3 set berarti ya. Iya, berarti 3 set kalau di volumenya 3 kali 4. Jadi 12 set. 12 set itu ya. Iya. Ini biasanya dilakukan tiap hari program latihan atau memang dia sebulan sekali harus dilakukan atau ini saya lakukan kadang sebulan sekali. Untuk bikin otot kaget, jadi dengan ototnya kaget, jadi stres ototnya makin banyak. Dan apabila kita masukkan nutrisi protein, dia bakalan menyerap lebih banyak protein, sehingga di sanalah terjadi penambahan massa otot. Jadi tipsnya latihan superset ini dilakukan sebulan sekali aja bisa ya? Nggak mesti tiap hari, ya sebulan sekali bisa juga dilakukan. Pada saat kita waktunya nggak terlalu banyak, mungkin karena kebetulan di sini saya kan kerja ada klien, saya bisa melakukan di sela-sela ngajar saya lakukan variasi ini superset. Maksimal nggak latihan itu superset? Kalau kita lakukan dengan serius maksimal. Tenang ya. Tenang. Sip. Thank you.
Kemudian superset yang saya lakukan ini tidak berfokus dengan beban stabil atau beban tetap, tapi bisa kita tambahkan. Cuma penambahannya itu tidak bisa langsung banyak. Jadi saya melakukan penambahan 2,5 kilo. Pertama saya 7,5 kilo, sekarang 10 kilo. Latihan superset ini seperti yang saya lakukan tadi untuk melatih otot shoulder. Biasanya saya lakukan dengan durasi atau rest istirahatnya antar set kurang lebih 1,5 menit sampai 2 menit.